Halo kawan channel, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng biar kita selalu semangat untuk update berita terbaru lainnya. Fabio Quartararo berhasil menjadi juara dalam gelaran MotoGP Spanyol pada Minggu 19 Juli 2020 di sirkuit Jerez Spanyol. Quartararo menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 41 menit 23,796 detik. Ini adalah kali pertama ia menjadi juara di MotoGP Jerez Spanyol 2020. Setelah mengungguli pembalap Monster Energy Yamaha yaitu Maverick Vinales dan pembalap Ducati Andrea Dovizioso pada seri pertama MotoGP 2020 di sirkuit Jerez kemarin, Fabio Quartararo memulai musim ini dengan baik. Ia pun telah membuktikan kemampuannya sebagai salah satu penantang gelar juara dunia. Pekan depan, jiwa juara Quartararo kembali diuji saat mengaspal di sirkuit yang sama.